Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tonton sampai habis biar nggak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MF Official Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yang mana ini bisa jadi alternatif bagi HP yang bermasalah pada layarnya, pada touchscreennya. Ya, saya di sini mempunyai sebuah HP Sony Z5 Compact. Z5 Compact Tokomo. Ya, bisa dilihat-lihat dulu ya. Ya, coba dibuka. Dicek dulu bagian mana yang bermasalah. Bisa dilihat di scrolling dulu. Dan saya di sini menggunakan Control Center, aplikasi pihak ketiga ini yang di pinggir ini. Nah, sekarang kita coba cek dulu bagian mana yang terlihat bermasalah. Mengetik juga susah banget ini, harus dimiringkan. Coba ketik bintang pagar 7 3 7 8 4 2 3, pagar bintang. Nah, ini untuk mengecek biar bisa tahu bagian mana saja yang rusak. Yang menuju service desk. Ya, coba ke touch. Di drawing test. Hanya segini. Hanya segini yang aktif. Ini mungkin yang bagian ini mungkin masih agak samar-samar ini. Kalau bawah ini sudah full, tidak aktif. Oke. Saya menggunakan aplikasi ini yang ada di samping ini, bisa keluar dari samping. Nah, jadi nama aplikasinya yakni Navigation Bar. Kamu bisa download di Play Store atau klik di link deskripsi di bawah ini. Ini kamu bisa atur posisi left itu bagian samping kiri. Nah, itu kan pintu samping kiri. Kalau bottom bawah, bagian bawah, dan ini bagian kanan. Saya lebih kepenaknya, lebih nyamannya bagian kanan. Di piring ukurannya ini seberapa? Ya, mudahlah, tinggal download aja aplikasi ini. Sudah lumayan sulit ini. Little hit bisa kamu pilih berapa detik. Saya pilih 5 detik.
supaya nanti dalam 5 detik itu menghilang. Nah, coba ini. 2, 3, 4, 5. Nah, akan menghilang. Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Nanti dulu saya ambil sesuatu. Saya mempunyai mouse, kabel OTG, ini dan chip mouse nya. Nah, kita sambung saja. Ini sambung chipnya ini, bisa diperhatikan. Nah, setelah itu, karena ini HP Sony, harus dengan masuk ke menu, mencari deteksi perangkat USB. Kalau HP lain mungkin ya deteksi OTG lah. Ini. Saja. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal nyalakan mouse-nya. Kan ini mouse wireless. Oke. Dan dicoba. Kan berhasil. Kita bisa klik ini. Coba ke face face menu. Kan bisa semua ini. Ya, mungkin lumayan sulit ya. Masih bisa menggunakan touchscreen. Ini hanya sekedar membantu biar lebih mudah. Oh iya, untuk video ini saya menggunakan wireless mouse yang ini. Kalau tidak ada, ya bisa menggunakan mouse yang sambungan, mouse yang menggunakan kabel itu. Karena saya adanya ini, ya pakainya yang ini. Ini juga dapat minjem, dua-duanya dapat minjem ini. Cuman OTG doang yang punya sendiri. Ya kalau pakai mouse yang sambungan, tinggal mouse-nya itu disambungkan saja dengan OTG. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetau. Don't say you're on the run to the end.
other side.